seringkasnya mungkin. Pertamanya ketika mana Imam Hasan Al-Banna, yang pertama. Yang kedua Adolf Hitler menggerakkan gerakan yang dinamakan hari ini Speaker Corner. Di zaman dahulu dinamakan sudut-sudut pidato yang digerakkan pertama Adolf Hitler ketika itu, yang mampu menjadikan gerakan Jerman ketika itu menentang gerakan Hitler, Nazi menentang gerakan Jerman. Imam Hasan Al-Banna mampu menjadikan gerakan Ikhwan Muslimin 50 tahun selepasnya mampu menjatuhkan kerajaan Husni Mubarak. Hari ini permulaan kepada kita sudut-sudut Speaker Corner seperti ini harus kita jadikan semangat pemuda untuk kita terus bangkit, bukan sahaja semata-mata kita berkata-kata hari ini, tetapi kita berkata-kata dengan tindakan yang akan datang. Hari ini sahabat sekalian, bila mana kita memperlihatkan bermula daripada diktator zaman Abdul Nasir lagi, kemudian kedatangan regimen Husni Mubarak menjatuhkan gerakan Ikhwan Muslimin yang ditubuhkan pada tahun 1926. Gerakan Ikhwan Muslimin ini ditubuhkan setelah jatuhnya gerakan Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924. Imam Hasan Al-Banna memulakan gerakan Ikhwan Muslimin atas dasar memperlihatkan perjuangan umat Islam ketika itu terlalu teruk. Bagaimana yang dikatakan oleh Nabi, seperti mana buih-buih di lautan. Soalnya hari ini, apakah tindakan kita? Adakah semata-mata kita mahu berucap di sini dan kita hanya tukar profile picture? Adakah itu sudah menunjukkan kemampuan kita? Belum lagi sahabat sekalian, jangan kita lupa untuk mendoakan kesejahteraan umat Islam amnya dan khususnya di Malaysia sendiri untuk mengelakkan terjadi seperti itu, kan? Sahabat-sahabat sekalian. Sahabat sekalian, bila mana kita melihatkan Aung San Suu Kyi penerima hadiah Nobel keamanan dunia, tetapi dia langsung tidak mampu menjaga keamanan negara dia sendiri bila mana bermain dengan isu umat Islam. Maka hari ini menunjukkan bahawa hebat mana orang itu selagi mana bukan Islam, tidak memahami kefahaman Islam yang sebenar, maka akhirnya langsung tidak akan memberi sumbangan kepada Islam itu sendiri. Selepas kedatangan Dr. Morsi, apa yang terjadi? Al-Sisi mengambil alih kerajaan dan memberikan takhta Perdana Menteri kepada boneka-bonekan. Dr. Morsi ketika mana memegang Perdana Menteri, Presiden Mesir ketika itu, dia pertamanya antara tindakan yang hendak dilakukan adalah memansuhkan, menukar hakim-hakim di jabatan-jabatan kehakiman Mesir. Kerana apa? Kerana perkara ini sudah dijangka oleh Morsi akan terjadi. Ketika mana kehakiman di negara-negara ini dipegang oleh balaci-balaci ataupun boneka-boneka mereka, maka akhirnya mereka akan mengambil tindakan terhadap Perdana Menteri mereka sendiri, Presiden sendiri, iaitu Morsi. Soalnya sekarang, apakah kita mampu menggerakkan satu gerakan daripada sekitar corner sudut corner ini? Kita mampu menggerakkan satu tindakan yang bersolidariti bersama-sama tentang isu Ikhwan Muslimin ini. Sebab apa? Isunya pada hari ini bukan lagi bermain tentang isu gerakan Islam di seluruh dunia, tetapi bermain tentang isu keadilan dan human right, hak asasi manusia. Bila mana hak asasi manusia dicabul, seluruh dunia sepatutnya mengambil berat tentang isu ini. Kalau kita katakan hanya semata-mata isu Islamis, maka kita tidak akan tahu, anda mereka tidak akan tahu. Tetapi soalnya yang dilawangkan oleh negara-negara barat, demokrasi. Mereka yang memperkenalkan demokrasi. Dulu mereka memperkenalkan anarki, kemudian demokrasi. Sebelum itu diktator seperti Julian Singer, mereka yang memperkenalkan. Tetapi kemudian mereka memperkenalkan demokrasi, mereka sendiri yang menentang demokrasi yang adil sebagaimana di Mesir. Jadi hari ini kita sebagai mahasiswa, kita menuntut yang pertamanya kepada kerajaan kita supaya menunjukkan bantahan kepada kedutaan Mesir, khususnya di Malaysia, dan mengeluarkan satu statement yang khusus kepada perkara yang terjadi di Mesir. Yang pertama. Yang keduanya, sebagai mahasiswa, kita harus bersama-sama ambil cakna tentang isu-isu gerakan Islam ini di seluruh dunia, khususnya terutamanya di Mesir, dengan apa cara sekalipun. Sama ada kamu ingin menyumbang dari sudut penulisan, ataupun kamu ingin menyumbang dari sudut Speaking Corner, ataupun kamu ingin menyumbang di sudut Facebook, terpulang pada kamu. Tetapi nanti satu hari nanti Allah Ta'ala akan tanya kepada kamu apa yang kamu buat apabila kamu melihat sahabat kamu di merata dunia ini ditindas.
Yang kedua, yang ketiganya, kita menuntut kepada para mufti, alim ulama seluruh dunia, keluarkan fatwa mereka tentang apa yang terjadi, hukuman yang dikeluarkan oleh mahkamah. Mahkamah di Mesir sebelum mengeluarkan satu-satu hukuman perlu meminta kebenaran daripada Darul Ifta untuk mengeluarkan satu hukum ataupun satu keputusan al-qada di Mesir. Jadi hari ini, apakah isu keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah di Mesir hari ini kita boleh terima ataupun tidak? Sama sekali kita tidak akan terima. Jadi kita menuntut orang yang faqih terhadap agama, alim ulama, mufti-mufti, keluarkan satu tindakan, keluarkan satu pandangan menunjukkan bahawa kita tidak bersetuju. Dan hari ini umat Islam bersolidariti, bersama-sama bergabung untuk kita menunjukkan ketidakpuas hatian kita, bukan kerana lain tetapi kerana hak asasi manusia. Tetapi sebagai umat Islam, yang pertama kita perlu letak adalah kerana dia adalah seakidah dengan kita, bukan soal lagi hak asasi manusia. Bila di mana sahaja umat Islam ditindas, di situlah kita akan merasa sakitnya hati bila mana umat Islam ditindas. Bila mana ramainya umat Islam di Rohingya terpaksa lari ke Malaysia. Bagaimana mereka terpaksa melarikan diri, adakah satu hari nanti kita nak Mesir, negara bumi Ambiya yang mana pernah didoakan dulu. Barang siapa yang masuk kepada bumi Ambiya ini, maka ya Allah kau campakkanlah fakir terhadap agamanya. Sesiapa yang masuk bumi Ambiya Mesir ini akan mendapat fakir terhadap agamanya. Jadi hari ini kita harus mempertahankan bumi Ambiya khususnya di Afrika, Mesir. Jadi kita mengharapkan pada hari ini adalah kesedaran kepada anda semua. Hari ini saya berbicara bukan untuk menyedarkan anda sahaja, tetapi saya berbicara untuk menyedarkan diri saya sendiri agar terus melaksanakan apa yang dikata. Supaya satu hari nanti bila mana Allah Ta'ala bertanya kepada kita, maka kita ada jawapan yang nak diberi. Bukan kerana kita nak ada jawapan, tetapi memang kita perlukan jawapan. Sebab nanti Allah Ta'ala akan tanya. Satu hari ketika mana Nabi diserang bertubi-tubi ketika di perang Uhud, kemudian Nabi tanya kepada sahabat, kalau beginilah kamu menjaga aku, bagaimana kamu nak menjaga agama kamu? Kalau ketika itu Nabi sahabat-sahabat bersungguh-sungguh mempertahankan Nabi sehingga terpasak panah di jantung mereka. Tetapi kita pada hari ini sangat mengambil sambil lewa untuk kita menjaga agama kita. Jadi sahabat sekalian, tidak perlu saya sentuh secara mendalam isu Mesir ini. Yang saya nak tekankan tindakan kita selepas ini, sudut-sudut speaking corner seperti inilah yang menaikkan nama Imam Hassan Al-Banna dan juga Adolf Hitler yang terkenal dengan kepetahan berkata-kata yang super hebat sehingga mampu mengganggu gugat dunia ini. Jadi hari ini sebagai mahasiswa yang cakna dengan isu semasa, saya berharap secara peribadi sama-samalah kita menyahut seruan persatuan-persatuan di USIM yang khususnya untuk kita bersama-sama menunjukkan bantahan kita terhadap isu yang berlaku ini. Jadi sebelum itu, saya teringat kata-kata Imam Hassan Al-Banna. Dia kata, tiga perkara utama penting di dalam gerakan Islam, iaitu yang pertama, Al-Imanul Amik. Kita kena menjaga iman kita, iman yang sedalam-dalamnya, iman yang mendalam, Al-Imanul Amik. Yang kedua, At-Taqwinul Dakik, perancangan yang teliti. Untuk kita menjatuhkan musuh-musuh Islam, kita harus ada perancangan yang teliti. Tidak cukup dengan solidariti hari ini, kita perlu ada At-Taqwinul Dakik. Yang ketiga, yang masalah banyak pesan, dia kata, Al-Amalul Al-Mutawassil, amalan yang berterusan. Kalau hari ini kita sudah memulakan langkah yang pertama, maka kita sudahkan langkah kita. Jangan kita berhentikan langkah kita. Maka hari ini saya akhiri ucapan saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.